Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini saya selaku Direktur Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah Samarinda tentu menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa kami sekarang ini berada di tanah Muhammadiyah yang terletak di Batu Besaung yang lokasinya kurang lebih 7,5 hektar, insya Allah. Mohon kepada seluruh umat Islam khususnya dan seluruh rakyat Samarinda dan Kalimantan Timur tentunya, mohon doa restunya bahwa di sini akan insya Allah akan kami bangun Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah Samarinda sebagai kampus 2. Kampus 1 berada di Jalan Ahim. Jadi di sini kurang lebih sekitar 7 kilo dari lokasi, insya Allah akan kita bangun pondok itu. Dan tentu kami akan mengembangkan bagaimana kader-kader bangsa yang tentunya berakhlakul karimah, yang punya kemampuan untuk menghafal Quran, untuk berdakwah, dan tentunya Islam berkemajuan, itu akan kita wujudkan insya Allah dari sini. Berkat dukungan Bapak dan Ibu semuanya. Yeah.
Mudah-mudahan niat yang sangat mulia ini dapat dukungan dari masyarakat semuanya dan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, Samarinda, dan juga para warga, ya, warga yang ada di Batu Besaung dan sekitarnya, mohon dukungannya sehingga pendirian Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah sebagai kampus yang dua ini segera terwujud, dan insya Allah perkembangan akan kita lakukan sebagaimana yang telah ditentukan, digariskan oleh LP2M, yaitu Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah secara nasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya dan segera terwujud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.